jangan nanti teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali itu masuk di program dokumentari National Geography namanya mega structure kalau nggak salah. Mega namanya Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah project yang merupakan terobosan. Kenapa terobosan? Ya begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan, kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021. Tahunnya 2018, lalu mereka menyiapkan rancangan di ujung timnya lapor. Pak, tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap. Stadionnya pakai atap. Atapnya itu bisa dibuka tutup. Itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat. Karena kalau nyusun atap, ya ada fasenya. nggak mungkin itu di, di dicepetin. Itu ada urutannya di dalam proses konstruksinya. Kita bilang coba cari caranya. Mereka puter cari cara macam-macam, akhirnya mereka kembali. Bisa, Pak. Pak, atapnya dibikin di bawah, lalu nanti didongkrak naik ke atas. Oke, okay? that's a good idea. Masalahnya apa? Masalahnya gak ada yang pernah mengerjakan Karena beratnya 3.400 ton Ekivalen ngangkat 2.400 mobil kijang Secara bersamaan Bayangkan 2.400 mobil kijang dijejer, diangkat bersama-sama Equipmentnya harus ambil dari timur tengah Itu kren-kren besar di Dubai, Abu Dhabi Itu harus disewa semua Karena kren-kren itu khusus untuk ngangkat konstruksi raksasa Pertanyaannya Should we take the risk or not? Eh? Dan kita bilang bismillah kita ambil risiko itu Kemudian dibangunlah di bawah, lalu setelah itu selesai dinaikkan ke atas. Proses mendongkraknya itu 72 jam sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua terkunci dan itu semua dikerjakan 100% insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa tidak Karena mereka nggak pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah, lo diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas tuh aula banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu, never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia, dari Universitas Universitas Indonesia. Jadi saya bilang saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini jangan pernah dan buktinya banyak sekali banyak sekali selama selama kita pegang prinsip meritokrasi we will get the best meritokrasi selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik dan kita sudah merasakan di Jakarta hari ini kita bangga sekali dan kita bisa bilang gedung yang dibuat sebesar itu itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat semuanya tenaga Indonesia nah tapi sekalian ada yang unik ini Para pekerjanya di sana, itu mereka adalah konten kreator semua, tanpa kita sadari. Siapa buruh-buruhnya? Buruh-buruh itu, kalau pada hari-harian itu, pada rekaman, saya sedang ngerjain ini stadion gede. Dikirimnya ke kampung halamannya, jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini. Mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya. Mereka bukan yang engineer papan atas, mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan anak bangsa. Dan itu menular, bukan hanya yang di atas, semua yang di bawah pun merasa, this is mine, this is ours, ini punya kita. teman sekalian, Bapak -Ibu sekalian, semangat itu yang harus dikembalikan di Republik ini. Ketika kita melihat proyek raksasa dibangun, pada saat ini kita harus mengatakan, kok bukan kita yang mengerjakan? Kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri? Inilah perubahan, sudah saatnya kita kerjakan itu sendirian.